Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, berkati setiap kata yang akan terucap. Biarkanlah menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Berikan kami kekuatan juga Tuhan untuk aktivitas hari ini Tuhan. Biarkanlah kami bisa beraktivitas dengan baik, tidak ada halangan, tolak roh-roh jahat, tolak kuasa gelap yang mengganggu aktivitas kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab pada Injil Yakobus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Judul renungan hari ini, menjadi miliknya sepenuhnya. Ceroboh, serampangan, dan malas merupakan sikap hidup yang tidak patut dalam hidup Kristiani. Sikap hidup seperti ini dapat terbawa-bawa dalam berbagai segi kehidupan, termasuk hidup ibadah atau penyembahan, sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Allah akan membawa kita untuk menyadari setiap ketidakbenaran dalam hidup kita, sampai kita menjadi miliknya sepenuhnya. Banyak di antara kita pada umumnya tampak baik-baik saja, tetapi masih ada beberapa segi yang di dalamnya kita bersikap ceroboh, serampangan atau careless, dan malas. Dalam hal ini bukannya soal dosa, melainkan sisa kehidupan daging kita yang cenderung membuat kita ceroboh dan serampangan. Kecerobohan merupakan penghinaan kepada Roh Kudus. Kita tidak boleh serampangan dalam cara kita menyembah Allah, atau bahkan dalam cara kita makan dan minum. Bukan hanya hubungan kita dalam Allah harus benar, tetapi ekspresi lahiriah dari hubungan itu juga harus benar. Sesungguhnya, Allah takkan membiarkan apapun luput. Setiap rincian hidup kita ada di bawah pengamat cermatnya. Dengan banyak cara, Allah akan membawa kita kembali dan kembali ke titik yang sama. Dan Dia tidak pernah jemu membawa kita kembali pada satu titik tersebut sampai kita memperoleh pelajaran. Sebab maksudnya ialah untuk menghasilkan buah yang matang. Mungkin masalah kita timbul dari sifat yang impulsif, menuruti kata hati tanpa pikir panjang, tetapi berulang kali. Dengan kesabaran yang tak habis-habisnya, Allah membawa kita kembali ke satu titik tersebut. Atau masalah kita mungkin berupa pemikiran yang malas dan melantur, atau keinginan bebas kita dan kepentingan diri sendiri. Melalui proses ini, Allah mencoba mengingatkan kita tentang hal-hal tertentu yang tidak benar dalam hidup kita. Kita telah melihat pelajaran tentang kebenaran penebusan Allah, dan hati kita dengan sempurna terarah kepada Dia. Karyanya yang ajaib di dalam kita membuat kita mengetahui bahwa kita dibenarkan secara penuh di hadapannya. Roh Kudus berbicara melalui Yakobus. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Waspadalah agar jangan ceroboh dengan perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan ini dengan berkata, "Ah, cukuplah itu untuk sekarang." Dalam apapun, Allah akan terus menunjukkan setiap ketidakbenaran itu sampai kita menjadi miliknya sepenuhnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami dalam melakukan aktivitas hari ini, Tuhan. Biarkanlah kami selalu dilindungi oleh-Mu, Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan. Selalu buat kami naik, bukan turun. Selalu jadikan kepala, bukan ekor, Tuhan. Jauhkan dari roh jahat kuasa gelap, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasa tenang hati.
jalanku sepanjang hidupku. Tinggal dalam